mencoba melihat secara tematis dengan memilih menggambarkan cara-cara hidup dan berbagai tradisi-tradisi besar seperti apa yang bisa kita gunakan dalam merekonstruksi kehidupan masa pasca. 2, 1. Konsep Merdeka Belajar itu dari Mas Andri, bagaimana membuat peserta didik itu nyaman dalam belajar. Nah, membuat nyaman itu salah satunya adalah metode penyampaiannya itu yang harus lebih menghibur gitu ya, untuk tema. Dan saya kira pameran hari ini itu sudah memenuhi syarat yang kita inginkan. Anak-anak senang gitu ya, Mas. Coba lihat. Nantinya ini kan baru pertama ya, Pak? Ya. Untuk kedepannya apakah tetap di sini atau nanti lokasinya berpindah di? Kita lihat nanti karena ini kan hanya pilihan saja kenapa ini yang pertama gitu. Kita banyak juga ya. Kan kita ada nanti oleh 16 instansi ya. Punya koleksi dari sejarah dan masa prasejarah. Jadi ada Balai Kelestarian Cagar Budaya dari 13 tempat, ada Balai Konservasi Borobudur, ada Museum Geologi Bandung, Museum Nasional, dan itu kami dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Jadi semua Situs Manusia Purba Sangiran. Jadi semua ini mewakili tinggalan prasejarah yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua. Jadi memang dibuat dekorasi berdasarkan kampung purba seperti itu yang dibuat oleh kurator, yang di setiap dukuh itu menampilkan cerita tentang kehidupan masyarakat prasejarah. Kalau ini ada sekitar dari tempat masing-masing tempat itu ada sekitar 10 setiap tempat, paling tidak berarti ada sekitar 150 item. Tapi yang dibawa ke sini tentu ada yang hanya berupa gambar ya, foto. Tapi ada yang masterpiece tadi disampaikan, di sana ada mumi. Gajah ini juga adalah koleksi dari Museum Geologi Bandung yang besar dibawa dari sana dan bisa menambah ilmu pengetahuan juga. Ini baru pertama kali sini? Ya, baru pertama kali ya. Kan masih ada beberapa hari, rencananya mau kesini lagi apa enggak? Ya, pengen sih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.